Ini kita akan carikan pasangan, bini, istri untuk kucing kami ni, Nomel. Okay guys, assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak pergi ambil kucing Nomel ni. Kesian dia tak ada kawan. Awak tahu tak? Hari ni saya nak carikan kawan untuk awak satu. So, kita orang dah survey dan aku jumpa ada tiga lah top list kalau tengok gambar-gambar ni. Dan aku nak yang ni sebab dia British Shorthair dan dia kecil lagi. Selalunya British Shorthair ni dia akan mahal tau. Kat ni jual 400 ke atas. Kita orang nego. Kita orang dari dapat RM500 saja. So, sekarang ni kita nak pergi ke Ceras untuk jumpa akak ni. Nak terus bayar dan terus ambil. Okay guys, ada beberapa perkara yang korang kena buat. Jemeh, tolong tengok minyak kereta besar Sorento ada tak? Kalau ada, kita pergi yang tu. Okay, jom. Okay. Allah, dia berjaya keluar. Oh, Mamel. Dia nak pergi. Mamel, awak tu dah mandi tau. Takal ni awak ni. Kamu sangat nakal eh. Tak apa, kita nak dapatkan dah dia punya... Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dah, pergi masuk dalam. Kita kurung dia. Eh, cek minyak. Macam mana nak start kereta ni? Okay, sekarang nak cari button push start. Kau pandai tak start? Saya nak start lah. Aduh kau ni. Sekejap. Ha? Okay, tekan. Ah. Itu cara nak start je, meh. So, minyak je tak? Kita tengok minyak. Cukup lah, sampai stesen minyak cukup. Kita nak naik kereta besar lah sebab kereta ni dah lama tak on. Kita nak alihkan kereta ni bagi keluar. Kereta yang tu, kita masuk ke sipam dalam ni. Sebabkan kereta ni dah lama tak gerak, sembuh sikit sebab tak, bila aku tarik ni, air dah tak ada. Semua lagi. Lagi. Kanan, apa perasaan kanan nak ambil kucing baru? Tak tahu, sebab saya bukannya ni awak lah. Kita nak bagi Nomel pasangan. Kadang kesian bila time kita tengah tak larat nak layan dia, tapi dia tengah aktif. Faham tak? Saya takut dia stres. Kita nak pergi ambil kucing, bang. Ya, yeah, nak pergi ni si. Alamak, kena rakam. Okay guys, so kita mengalami satu sahaja masalah. Kak tu, dia kerja. Available selepas pukul 6. Dia tanya kita orang, korang tak kerja ke? So apa jawapan kat nak? Kerja sendiri. Ini kerja kita lah ni, buat pulang ni. Nampak gayanya malam lah baru boleh ambil. So kita keluar je untuk isi minyak dan isi angin. Dan kereta. Isi perut dululah. Nak pergi ambil pun tak boleh. Sekarang guys, sekarang pukul... Nak kita nak pergi ke klinik dulu, kita ada urusan. Kita akan jumpa lagi Nomel. Nomel pakai wangi-wangi. Malam ni nak jumpa awet baru. Nak dating mesti kena handsome je, Nomel. Okay, Nomel. Alright guys, assalamualaikum. Okay, kita dah sampai guys dekat tempat yang kita nak ambil pasangan Nomel ni. Ni kita dekat Ceras tau, kat Bandar Permaisuri. Kak ni dia tinggal kat kondo ni lah. Baik, kita tengah contact kak ni. Kita tanya dia, kita bagi tahu dia yang kita dah sampai. Say hi bang. Hai, okay, tu security tu. Okay, so sekarang ni kita tunggu dan kita nak tengok. Nama belum ada lagi. Nama Kak Nat nak bagi nama Naya. Aku nak bagi nama macam Jepun ke, kan? Kalau kata nak bagi macam famous, kau boleh bagi nama macam Toshiba, Zuki ke. So sekarang ni kita tengah tunggu akak ni turun saja. Awak dah call lah? Dah. Masuk voicemail? Kepada akak ni, tolong jangan scam. Duit korang habis tengok video ni, korang tahu sebenarnya akak ni scam ke tak scam lah. Aku rasa lama sebab nak ambil kucing, nak turun bawah, tunggu lift lama kan, nak jalan kaki lagi. So take time sikit lah. Itu dia tu. Okay, jom. Sudah sampai. Ni umur berapa ni? Sebulan... Ui, bising. Au. Tajam. Relax. Shhh. Warna dia lawa. Ambil bag dia. Orang tu. Okay dah. Kalau jom buat 4 orang jom, 1,000 lebih semua kan? Yang kita sebelum ni, family punya. Kan? Tapi kuku dia super tajam. Nak bagi nama apa, Mei? Bulus. Mana bulu dia? Tak successful. Terima kasih banyak. Sorry. Kita akan fikirkan nama dia kemudian, guys. Inilah dia kawan Nomel. Korang tengok. Comel, 1,000 lebih baru. Dia kena bagi nyusu ni. Hei, sini lah. Oh, mellow. Alright guys. Terangnya. Terangnya. Nama tak ada lagi ni, comelnya tidur. Dia masih tidur guys. So, Nomel kat dalam, dia tak tahu pun, aku tak tahulah dia faham ke tak aku cakap dia aku nak cek pasangan tu dia. Kucing kan? Guys, aku belum sempat masuk lagi. Nomel dah buat halis sekali guys. Nomel. Lah itu game ya. Ni mana dekat aku? Oh, kau nak pakai tu je. Okay, sementara dia orang usaha ambil Nomel, aku masuk dulu. Ready kan surprise tu Nomel. Hai, awak. Awak buat apa? Hei, tidur lagi ke? Cik, nama tak tahu lagi kan? So, boleh kata kucing lagi satu. Okay, Nomel. Sini. Okay, letak dia. Letak dia, tengok. Ada kawan? Dia tengah bau. Hidung dia. Dia takut.
Comel awak ke tak? Sinilah. Comel ni, ini bakal bini awak ni. Awak kena cam bau dia tu. Alright, so kita nak cuba temukan dia. Okay, kita nak tengok macam mana reaksi Nomel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Comel dik. Okay. Gang kan, bulu dia tebal. Hai, eh jangan garang. Cuba tengok. Tak mau pukul. Ha. Nak sentuh pun slow-slow je. Sentuh slow-slow je. Nomel, say hi. Nama kita tak tahu lagi Nomel. Malu lah tu. Malu lah tu. Tak biasa jadi content creator lah tu. Untuk pengetahuan korang guys, kucing yang baru ni dia baru berumur sebulan lebih. Ha, tak mau bunyi sentuh? Tak mau? Pegang belakang tu. Nomel, sentuh pelan-pelan. Sentuh pelan-pelan. Ha. Ha, baru. Awak boleh tak jangan tumbuk kucing ni? Kesian dia ni. Dalam muka, muka tak bersalah. Dalam muka. Ha. Nomel, pelan-pelan. Tak harus pelan-pelan. Pegang slow-slow je Nomel. Ha, bini awak tu. Ha, macam tu lah good boy. Ha, ha, dia nak bawa awak pula. Hai, hai, slow-slow. Hey. Hey. Slow-slow Nomel. Nomel, awak still our favourite Nomel. Hey. Jarak nak pula kau ya. Guys, nampaknya Nomel dia macam ni macam baik aku ni. Korang jangan lupa subscribe kan. Kalau aku sempat aku akan tunjuk kat korang. Sekarang ni dia tengah macam cuba hidu-hidu. Aku punya tempat ni.